Sob Kids, karena sudah mendekati akhir bulan Oktober, banyak sekali kegiatan seputar Halloween yang diadakan di banyak mal-mal nih. Dan salah satunya adalah Mall Gandaria City. Mall ini menggelar rangkaian acara seputar Halloween mulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2013. Tradisi Halloween memang bukan budaya asli Indonesia, Sob Kids. Tapi tidak ada salahnya dong kita mengenal budaya dari luar ini sebagai ilmu pengetahuan. Kayak itu kita angkat Halloween di Gandaria City itu benar-benar terlihat fun. Kita lihat dari karakter-karakternya juga kita tunjukkan, kita tampilkan dengan karakter yang memang bisa diterima oleh anak-anak. Jadi kita ingin memperkenalkan mereka sebenarnya sesuatu hal yang lucu, yang unik, yang benar-benar mereka tuh bisa tahu, menjadi wawasan tambahan bagi mereka untuk bisa ngikutin acara Halloween di Gandaria City. Acara yang diadakan oleh Mall Gandaria City ini sangatlah menarik, Sob Kids. Ada beberapa rangkaian acara Halloween, antara lain No Tricks, All Treats. Di sini, para pengunjung yang bertransaksi minimal Rp500.000 akan mendapatkan collectible Halloween loot bag. Dan pada tanggal 26 Oktober yang lalu, terdapat Halloween Costume Competition. Di sini, Sob Kids dapat menunjukkan seluruh kreativitas dalam menggunakan kostum yang bertemakan Halloween. Wah, pasti seru ya! Kira-kira pemenang dari Halloween Costume Competition ini dapat apa ya? Seru sekali ya, Sob Kids, acara Halloween yang diadakan di Gandaria City ini. Mungkin salah satu dari kalian ada yang berpartisipasi kemarin, atau juga kalian ketinggalan informasi. Jangan sedih ya, karena acara Halloween ini akan diadakan setiap tahunnya. Dan yang pasti, dengan kemasan acara yang lebih menarik lagi.